Sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dan like videonya juga ya. Kalau sudah, silakan menonton. Sobat Elemental, di video kali ini kita akan membahas 7 kuasa elemental tahap ketiga dan juga kita akan membahas senjata yang mereka gunakan. Oke, kalau begitu, kita akan melihat cuplikan 7 kuasa elemental tahap 3 tersebut. Oke, tadi kita sudah melihat cuplikan 7 kuasa elemental tahap ketiga. Nah, sekarang kita akan bahas lebih rinci satu persatu. Yang pertama, Boboiboy Crystal. Boboiboy ini memiliki desain seperti pendahulunya, yaitu Hangkasa. Juga senjata perisai yang ia miliki di tangannya. Dan ada juga sarung tangan kristal untuk membuat serangan atau bertahan. Juga Boboiboy ini dapat memunculkan golem kristal. Yang selanjutnya ada Boboiboy Voltra. Nah, kalau Boboiboy Voltra ini memiliki desain seperti Satriantar, tapi bedanya ia memiliki pedang yang bernama Katana Voltra, yang mampu menebas apapun di depan matanya dengan cepat. Boboiboy Beliung, yang ketiga ini memiliki desain layaknya merak. Terdapat sayap yang besar untuk dapat terbang dan juga terdapat senjata kipas yang mirip seperti pendahulunya, yaitu Kuputri. Kipas ini bernama Kipas Beliung. Boboiboy Pyro. Boboiboy yang satu ini desain bajunya seperti api yang membara dan juga memiliki senjata, yaitu Dual Blati Pyro, yang mampu dia lemparkan ke arah musuh dengan dua arah. Boboiboy Blizzard. Nah, Boboiboy ini desainnya seperti Mas Mawois, yang memakai baju musim dingin juga dilapisi es yang tebal. Senjata yang ia gunakan adalah panah salju, yang mampu mengincar musuhnya dengan tepat dan dapat membuat musuhnya menjadi beku. Boboiboy Balak. Boboiboy ini desainnya seperti King Balakung dan ia memiliki senjata berupa palu kapak rotan yang mampu menebas musuhnya dengan sangat keras. Desain palu kapak tersebut seperti palu milik Retaka Balak. Boboiboy Gamma. Nah, Boboiboy ini desainnya seperti matahari yang sangat panas dan bersinar. Ia memiliki gamma panel yang menjadi sumber kekuatan ketika ia menembakkan dan memfokuskan kepada musuhnya. We'll be right back.
Thank you.